Marah nih. Pepesan kosong. Iya. Pepesan kosong. Lu mau ngantuin RT? Hah? Hah? Saya gak tahu apa-apa. Dan macem-macem lu. Hah? Gua atas pilihan masyarakat gua. Ini mulanya apa ini? Saya gak tahu urusannya. Apa banget lu pakai mau ngantuin segala RT? Hah? Gurunya budek adat kan. Dia namu. Dia namu. Oh, jadi mengantin juga. Nih, oh dia salah paham. Iya. Saya rencana kalau misalnya udah tua berhenti jadi ngelawak, hah? Mau dagang sate. Oh. Hah? Cuman ngaku. Boleh, hidung saya. Enggak boleh, enggak boleh begitu. Sabar dulu. Sabar dulu. Coba Bang Mali coba ditanya dulu santai biar dia tidak emosi, santai. Kepala dingin. Gua bukan menggantiin jadi RT. Gua rencana mau dagang sate. Tuh, ngaku kan? Tuh. Di urusin aja. Bilangin, Le. Coba. Suparu kata piraka sutemu reka. Siparu tameng karku situ daru panto. Oh, begitu. Apa katanya tuh yang barusan? Maksudnya mau dagang sate, bukan jadi tukang, bukan jadi Pak RT. Udah budak adat gede. Gua juga kalau bukan ada yang ngasih tahu, kagak bakal gua tahu. Oh, berarti ada yang ngasih tahu dong. Bilangnya lagi nang bilang gua dikasih tahu sama Tukul. Bukan. Tukul katanya Mali katanya mau ngadin RT. Tuh, Tukul bilang. Mau jadi tukang sate. Nih, tukang sate. Lek. Ini satu lagi orang koplak datang. Mau nyambung bagaimana ini orang putus begini nelpon? Ini buru-buru lek, waduh ini. Apa masalahnya apa? Aduh, taruh mana? Di sini aja, di sini aja. Apa? Ini ada yang keliru nih, ada yang miscommunication. Siapa? Pak RT. Ini ya Pak RT sini. Ya. Ngomong di mana enaknya? No, di Kempang, no. Ini urgent. Ya ini justru malah berantem ini. Lah ya makanya ini ada sesuatu. Tuh bener apa ini orang lagi? Ini bener-bener aja. Lagi diomongin dulu Pak RT. Gua tahu lu ini hari ngumpulin ikan lohan. Ikan lohan. Ikan lohan. Wah monyong-monyong. ada kan nama grup Trio Lestari. Ini dia bertiga nih, Trio Leskarbit. Ini. Coba jelasin. Ini kayaknya miscommunication. Nah. Ini Pak RT salah denger nih. Ngomongnya apa? Bang Male ngasih tahu. Iya, ngasih tahu pengen bisnis sate. Ya udah tahu budek dikasih tahu begitu. Ngomongnya waktu pertama sama dia bagaimana? Jadi gini. Goblok. Jadi Bang Male mau bisnis sate. Sate. Ngomongnya sama dia Pak RT-nya. Begigi. Begini. Gua dengar kata si Tukul. Dia bilang, Malih katanya mau nggantiin RT. Loh, ya kan? Dia dagang sate. Omongnya sate. Pertama ketemu dia gimana? Mau
bisnis sate. Bisnis sate. Bisnis sate. Mau bisnis, bisnis usaha dagang sate, bakar sate. Hah? Budeknya aneh sama cewek ngerti sama laki kagak. Monyong-monyong. Salah, minta maaf. Lu pet lu yang mana sih nih? Ini. Pet awal ini, pet dua ini. Ya, jadi gua tujuannya bukan menjadi RT. Rencana mau dagang sate. Bilangin lagi Neng, sekali lagi Neng, biar jelas. Rencananya mau dagang sate. Udah dari tadi dibilangin. Mas Tukul berarti harus kasih tahu nih sama jelasin, RT. Jelasin, ya, jelas. Ya. Pak RT ya. Udah paham kan, jelaskan. Jadi Bang Mali itu mau bisnis sate. Bang Mali gua salah, gua minta maaf. Maaf. Maaf kayak buaya. Ya, maaf ya. Malumnya sama orang budek kan lain pengertiannya. Ya. Waktu ketemunya sama dia di mana? Ya. Mas Tukul, ketemu sama... Tuh, trio kan Mencar. Waduh. Seorang di sana. Jangan mumpul. Nah, gitu lah gitu. Segitiga. Ini malam lu namanya, waduh. Apa? Undang grup gigi. Deketin lagi gitu. Kalau mau duduk. Udah, mendingan bawa Pak RT. Udah paham kan Pak RT? Ayo kalau gitu kita langsung aja Pak RT. Yang jelas bilangin, Kung. Halo, kita langsung. Apa lo? Ke pasar kambing. Yang jelas, ngejelasinnya yang jelas, gak denger tuh. Kita jangan tahu ngomongnya mukanya itu loh kenapa flicker. Langsung kita langsung sate ya tadi Bang Male mau bisnis sate jadi nggak ada Pak RT jadi sate ya. Ini jadi saudara lu nggak banyak. Ini satu ibu lain majikan.